Ini perlu diketahui ma'asyal muslimin. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari kaum muslimin, para penuntut ilmu. Ustaz, ada seorang imam ustaz di salah satu masjid, bacanya berantakan ustaz. Ya, boleh gak saya maju karena saya sudah belajar tahsin? Gak boleh. Kalau dia sudah menjadi imam rawatib, kalau dia sudah ditentukan oleh pengurus, tidak boleh kita yang bagus bacaannya, kita yang lebih banyak hafalannya, maju tanpa izin dari dia. Ini perlu diketahui ma'asyal muslimin. Betapa banyak diantara kaum muslimin, para penuntut ilmu yang lancang, dengan penuh kepercayaan diri, belajar tahsin, dapat sertifikat dan semisalnya. Wah, kesempatan saya nih, maju. Tidak boleh. Tidak boleh. Illa fi sultanihi, kecuali dalam kekuasaan mereka. Boleh. Ya. Imam masjid yang bacaannya jelek bertamu ke rumah kita. Tatkala masuk waktu zuhur, hujan deras. Wah, ini sholatnya harus di rumah nih. Siapa yang imam? Antum boleh imam, dalam kekuasaan antum. Tapi tatkala antum tidak dalam keadaan berkuasa, imam telah terpilih di masjid itu, di tempat itu dia lebih berkuasa menjadi imam. Tidak boleh kita mendahului mereka. Ingin bergabung menyalurkan dakwah di media? Salurkan donasi Anda ke 723452227.